berada di kaki Gunung Gede, tepatnya di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Icuk Sugiyarto Training Camp, atau disingkat ISTC, adalah tempat berlatih bagi para atlet, khususnya bulu tangkis. Didirikan pada tanggal 16 Desember 2009 oleh juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiyarto. ISTC mengawali kegiatan menjadi lokasi training bagi bibit muda berprestasi bagi atlet calon pemain dunia. Di tempat ini pula, berbagai atlet dari penjuru Indonesia bahkan dunia berlatih bulu tangkis seperti Prancis, Singapura, Jepang, Belanda, Mauritius, hingga India. Keragaman budaya dan alam yang dimiliki, mulai gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai, ISTC adalah lokasi yang tepat bagi berlatih para atlet. Dengan kekuatan alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi menjadi alasan didirikan training camp bagi atlet bulu tangkis. Berawal dari semangat sang pemilik ISTC, Icuk Sugiyarto mewujudkan mimpinya menjadikan tempat ini menjadi perkampungan atlet internasional. Hingga akhirnya, ISTC dibangun dengan berbagai fasilitas yang sanggup menampung ratusan atlet. Berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, ISTC menyediakan berbagai sarana bagi para atlet dan pengunjung umum. Mulai dari 2 gedung olahraga, ruang fitness, ruang pertemuan, kendaraan atlet, gazebo, biliar, kolam renang, restoran, guest house, ruang karaoke dengan 75 kamar bagi atlet maupun umum dengan fasilitas cukup mewah. Ditunjang panorama alam, sehingga atlet maupun pengunjung dapat menikmati panorama dan kesejukan berada di tempat ini. Tidak hanya itu, siswa dari berbagai usia dapat berlatih di ISTC tanpa meninggalkan proses belajar. Sehingga, siswa selain dapat meraih prestasi menjadi atlet, juga dapat meraih prestasi akademis. Karena di ISTC, semua fasilitas dalam menunjang prestasi siswa tersedia. Di ISTC, para siswa juga dapat menerima pelatihan. Mulai dari teknik awal memegang raket hingga fase peningkatan permasalahan, tanpa mengabaikan teknik dasar hingga pelatihan fisik. Wajar, dalam menunjang kemampuan fisik, ISTC menyediakan berbagai menu makanan sehat dan berkualitas untuk menunjang kesehatan para siswa ISTC. Ditopang pengalaman menjadi juara dunia, sang pendiri Icuk Sugiyarto dibantu para pelatih berpengalaman, termasuk para pelatih yang menangani Thomas Cup dan Olimpiade. Wajar jika keberadaan ISTC menjadi satu-satunya lokasi trainer terbaik di Indonesia, khususnya atlet bulu tangkis. Prestasi tidak lahir secara tiba-tiba, tapi lahir dari sebuah proses. Karena itu, selain ditunjang sarana dan prasarana cukup lengkap, para siswa di tempat ini juga dilatih langsung sang juara dunia Icuk Sugiyarto, sehingga para siswa merasa bangga akan kemampuan dan integritas para pelatih di ISTC. Banyak atlet bisa bermain badminton, tetapi tidak banyak atlet yang tahu bagaimana menjadi pemain kelas dunia. Menyadari hal itu,
ISTC berusaha menjadi jembatan pengantar bibit muda bertalenta dan berprestasi untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia. Kerja keras, kesabaran, ketekunan, keuletan, kemampuan, kemauan, sportivitas, semangat, dan disiplin adalah salah satu pelajaran yang diterapkan ISTC. Salah satunya, ISTC melahirkan atlet bulu tangkis Tommy Sugiarto, juara 3 dunia di tingkat senior, dan Jauza Fadilah Sugiarto, juara 3 under 19 di Eropa. Seorang pejuang sejati tidak pernah berhenti mengabdi dan berkarya untuk bangsa. Pedoman itulah yang mengantarkan Icuk Sugiarto mendampingi siswa ISTC untuk mampu pulang membawa harum daerahnya. Seiring waktu dan kemajuan, ISTC saat ini terus melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang, termasuk mendirikan kampung atlet untuk cabang olahraga lainnya seperti tinju. Selain digunakan untuk berlatih bulu tangkis para siswa ISTC, lokasi ISTC juga menjadi tempat pelatihan nasional berbagai cabang olahraga. Tidak hanya itu, ISTC juga mendirikan ISTC Sport Resort dengan ruang kamar setara hotel berbintang yang diperuntukkan untuk kalangan umum, di mana para pengunjung selain dapat menikmati panorama yang cukup indah, juga dapat menikmati kuliner dan menu ala ISTC. Selain dimanjakan keindahan panorama alam dan kuliner, para pengunjung juga dapat bermalam dan bertemu langsung sang legendaris juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto. Tak ketinggalan, Anda juga bisa berlatih bulu tangkis dan langsung merasakan sensasi arena gedung olahraga milik sang juara dunia. Karena itu, tidak salah jika Anda memilih ISTC Sport Camp untuk mengisi liburan bersama keluarga, termasuk melakukan meeting bersama relasi bisnis Anda. Rasakan sensasi panorama alam dan keramah tamahan kami. Seorang juara lahir tidak tiba-tiba, tetapi seorang juara lahir dari sebuah proses. Saya, Icuk Sugiarto, mantan juara dunia bulu tangkis, dengan dibantu para pelatih-pelatih yang telah memiliki pengalaman-pengalaman baik nasional maupun internasional, bersama-sama dengan saya siap mencetak atlet-atlet bulu tangkis baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan berlatih di ISTC untuk bisa menjadi pemain-pemain berprestasi di tingkat dunia, karena ISTC telah banyak melahirkan atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat dunia. Sengaja semua ini kami siapkan agar semua konsep program-program yang kami arahkan untuk membawa para atlet mampu berprestasi di tingkat dunia bisa tercapai. Semua ini kami bangun merupakan bagian dari kontribusi dan pengabdian kami terhadap dunia olahraga Indonesia, khususnya cabang olahraga bulu tangkis, dan juga kontribusi kami kepada bangsa Indonesia. We'll be right back.
bersama YCC menuju Indonesia bisa.